Beramal menasabkan mubtada dan khobar
menjadi dua makhluk fitnya. Dan Allah Ta'ala beramal menasarkan beramal menasarkan sadar dan khutbah menjadi dua makhluk fitnya. Contoh, Zainul Qaimun menjadi Zonatu Zainul Qaimun. Zainul Qaimun menyentuh khutbah menjadi jalan tu dari dan kaiman dari dan makhluk di pertama kaiman makhluk di yang kedua tak nanti yang mau membuat dua makhluk di yang kedua bikin dulu pada obat karena dona wa tuha tentunya setelah ini bukan akhirnya ya. Kemudian mubtada dan khobar sama-sama dimasukkan, sudah tidak apa lagi, tapi sudah berubah menjadi dua buah makhluk bidana. Bisa dipahami? Dua. Poin kedua bisa dipahami? Amalnya dona wa khotuha apa? Menasabkan kepada khobar menjadi wa makhluk fi. Ya. Nah. Berarti dona itu punya dua makhluk fi. Termasuk fi'il yang ikut poligami adalah dona wa khotuha. Walaupun kalau fiil-fiil yang bisa ikut poligami alias monogami, nah, itu ialah fiil-fiil lazim. Fiil lazim itu, nah, tidak ikut poligami. Jangan ke poligami, ya, menikah dan berhujah selamanya. Karena tidak butuh makhluk fiil. Ya, termasuk fiil-fiil muta'addi ila wahid, fiil-fiil muta'addi yang hanya butuh satu makhluk fiil, butuh satu istilah. Itu kebanyakan fiil. Bagaimana kebanyakan orang istrinya cuma satu, hanya sedikit sekali ya orang-orang saja yang dua, tiga, empat. Dalam nahwu itu. Kalau kita belajar dengan tetap, itu mengikuti gaya-gaya kehidupan. Kalau pakai daya, silakan di dalam. Ya. Ada kesan kesana menggambarkan kehidupan manusia dengan menggambarkan poida-poida nafsu. Masalah boleh lagi pun. Kalau fiil ta'addi dan naik baca ini tak serta poligami punya makhluk fiil dikai satu untuk yang monogami fiil ta'addi yang diantar atau yang tak membujang fiil lazim tak mau mempulbi. Nah
begitu. Baik, poin yang ketiga. Semua atas kesandungnya Allah ke Tuhan. Semua atas kesandungnya Allah ke Tuhan. Semua atas Tuhan. Beramal seperti fi'il madhi. Yakni punya dua rukun bi yang asalnya sebagai khobar. Semua atas sifat dzanna wa huwa beramal seperti fi'il madhinya. Yakni punya dua rukun bi yang asalnya mubtada khobar. Contoh, dulu Zainal Zainal aku mengira si Zainal kabur. Adunu ilmazi apa mudara si mudara sama seperti si ilmazi punya dua makhluk pis yang asalnya pada koktan. Jika ada yang bertanya, Aina Zaid? Mana Zaid? Saya jawab, anggap saja dia kabur. Anggap saja Zaid kabur. Mana? Contohnya, Zunna Zaidan Zaid. Anggap saja Zaid kabur. Zunna fa'il amar. Zunna ya zunnu zunna. Kalian harus minta matre. Ya. Kalau zunna berarti masuk dalam fi'il mudu'af. Sudah. Tapi sudah terbukar. Selesai semua. Dalam kelepasannya. Loh. Ya. Mahlam-mahlam. Selan-selan. Ya. Tulis sengaja saya jelaskan supaya tidak mengira zona wabah dua itu keamalnya perjalanan untuk el ngalimai. Mas zona wabah Tuhan berjumlah 10 anggota dan terbagi menjadi 4 kelompok. Zonna wa fatwa berjumlah 10 anggota yang terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok pertama
disebut liyadul hal. Liyadul hal, liyadul hal. Dalam kurung memiliki makna mengira, menduga, atau menyangka. Sama semua. Memiliki makna mengira, menduga, atau menyangka. Koma. Kelompok ini terdiri dari 4 anggota sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, khilaf, contoh. Ini cuma satu ya. Yang keempat, zaaf, contoh. Zonantu, contohnya jalan seperti dalam kitab kalian. Zonantu Zaidan Muntoliqah. Tulis. Zonantu Zaidan Muntoliqah. Aku mengira, aku menduga, aku menyangka dari pergi. Yang kedua, hasibtu. Contoh, hasibtu ayyuba saminan. Saminan. Hasibtu ayyuba ayyub ayyub. Saminan. Aku mengira ayyub itu kamu. Ternyata kok gak kamu. Kelihatan dari jauh tuh mau ke, oh ternyata enggak kamu. Ya, tapi itu ayuban samina. Aku mengira si ayam itu kamu.
Yang ketiga, filosofi. Sudah disebutkan dalam kitab kalian, filosofi tanpa dasar. Aku menduga, mengira, aku menyangka si Ahmad itu tinggi besar, aku ternyata buruk sering. Dan itu, filsu atra sahiswa. Dalam kitab, ya. Filsu atra sahiswa. Yang keempat, zam. Contohnya, zamtu mahmudan, zamtu mahmudan fakiran. Mahmudan fakir. Aku mengira si Mahmud itu miskin, ternyata kaya. Ya, benar. Saya mengira Mahmud miskin, ya ternyata. Kaya kan dua mandat. Bagaimana mal, bagaimana kaya harta, kaya hati. Ya. Kalau tidak kaya hati, ya kaya harta. Kaya hati, ya kan? Nah, yang penting tidak miskin. Nah, miskin harta, miskin hati lagi. Namanya pasti lengkap pol. Orang pakir, jadi. Miskin harta. Nah, ini kelompok yang pertama disebut li'udhah, yaitu memiliki makna apa? Mengira, menyangka, atau menduga, ya. Kelompok yang kedua, bun lil yakin. Lil yakin. Lil yakin dalam kurung memiliki makna meyakini. Kelompok ini terdiri dari tiga anggota. Yang pertama, Al-Aidu. Ya, Pak Ayu yang biasa kalian mungkin terus melihat, meyakini. Baik, sama-sama lah baca di lain, ya. Pak Ayu, contoh. Alim pun, contoh. Alim pun, contoh. Wajah pun. Contoh.
Contohnya ya ra'aitu. Aku meyakini Allah sebagai Tuhan yang benar. Ra'aitu Allah ilah. Aku meyakini Allah sebagai Tuhan yang yang kedua alim. Alim pun ilman nafi isan. Aku meyakini ilmu itu nafi isan, sangat berharga. Alimtu al-ilma nafisan. Aku meyakini ilmu itu sesuatu yang sangat besar. Yang keempat, saya ingatkan, wajar itu. Wala takrabu zina. Kelompok yang ketiga disebut Ritsa Yir.
Yang mohon memiliki makna menjadikan. Kelompok ini terbagi menjadi tiga. Ini terdiri dari dua anggota. Dua anggota. Yang pertama ialah istiqamatu istiqamatu. Contoh dan jaal itu contoh istahattu zalim. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah menjadikan dan menjabat kasih. Contoh yang kedua, ja'altu. Ja'altu al-qasar. Ha'al. Aku menjadikan kasus itu sebagai pintu. Ja'altu al-qasar. Ha'al. Aku menjadikan kasus itu sebagai apa ini? Pintu. Yang keempat, distraksi. Distraksi. Artinya memiliki arti, yakni memiliki arti mendengar. Dia bisa memiliki dua makhluk di. Dengan syarat.
Makhluk B yang kedua. Makhluk B yang kedua. Berupa lafaz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Berupa lafaz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Masyarakat maupun berupa lafaz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Dalam kurung seperti ini, qala yaqulu, qala yaqulu, angka dia seperti menangis ya, sandingan tidak tangis kan? Dohika dia satu tertawa dan semisalnya. Contoh. Sama itu Zaidan Yalfi. Aku mendengar si Zaid yang menangis. Zaidan maupun yang kedua. Oh, berdiri yang kedua. Catatan bawah lisan ya, catatan ibu ayam sependapat dengan Abu Ali Al-Farisi. Ibnu Ajrun sependapat dengan Abu Ali Al-Farisi. Dalam memasukkan sesuatu ke barisan warna bahwa dalam memasukkan sesuatu dalam barisan zonna wa khatuha. Dengan syarat yang telah disebutkan. Apa syaratnya tadi? Lafaz yang mengandung arti bisa didengar. Waktu kedua, rupa lafaz yang mengandung arti suatu yang bisa didengar. Kalau yang dulu yang di sekitar, bukan dari lafaz yang bisa didengar, tidak bisa punya dalam itu. Kan, kami itu saya ingin yang tutup. Aku mendengar ada satu. Tapi Zaidan masuk ke yang pertama, yang kedua, dan jadi masuk ke yang kedua. Karena bukan berupa lafaz yang sah, dengar, bukan berupa lafaz yang maknanya sah yang dengar. Jelas. Namun, sorry, pendapat beliau ini dhaif. Namun,
namun pendapat beliau ini dhaif, lemah. Bahkan para ulama al-Nahwu memasukkan dalam bab syadz, sangat hadis ya, sangat gampang syadz. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama mereka tidak memasukkan komen ulama mereka tidak memasukkan samitu ke dalam sejarah zona ulama. Dan hanya memiliki satu makhul fisanya. Dan hanya memiliki satu makhul fisanya. Adapun jumlah fikriyah sesudahnya. Adapun jumlah fikriyah sesudah makhul fikriyah. Sesudah makhul fikriyah. Ada dua kemungkinan. A. Menjadi hal. Menjadi hal. Hal sebelah. Hal sebelah ini. Ya. Jadi hal. Bahasa hal nanti juga. Jadi hal. Sebelah ini. Bila makhul fi'nya berupa isim ma'rifat. Bila makhul fi'nya berupa isim ma'rifat. Contoh, samitu zaidan yabki. Zaidan makhul fi'nya samitu. Ya. Yabki jumlah fi'liyah. Menjadi apa ini? Menjadi hal jumlah fi'liyah. Bahkan makhul fi'liyah seperti ma'rifah. Jadi, ma'rifah. Nah, harus tahu. B menjadi naat jumlah fi'liyah. Ini akan datang ini. Ya. Naat jumlah fi'liyah. Bila makhul fi'liyah berupa isim nakirah. Bila makhul fi'liyah berupa isim nakirah. Contoh, sabitu rojulan yabki. Aku bilang soal laki-laki sejarah sana ini. Sabitu rojulan aku punya sabitu yabki. Jadi naat sebelah fitriyah. Karena makhluknya sultan jin. Nah. Salah.
wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai pembahasan momentum puasa. Sebenarnya poin yang keempat ini dari lapan kali itu menurut Ibnu Majrum yang ternyata beliau mendapati Abu Ali Al-Barisi memasukkan kami itu dalam jajaran dunia Abu Akbar yang berarti punya dua makhluk di tapi kesalahan kata mereka makhluk yang kedua berupa berupa lapan yang artinya suatu mesra tidak macam yang bulu dan kiri yang sabun dan sebagainya. Tapi ternyata doi bahkan siap merusak kaidah yang lainnya. Sebuah ulama meyakini sejak-sejaknya sang itu tidak termasuk jajaran dunia wabah sehingga hanya punya satu makhluk bintang. Adapun jumlah kejadian sebenarnya baik lapatnya itu sesuatu yang diduga atau tidak dapat diri dengan syarat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama jadi hal jumlah kejadian kalau makhluk bintangnya tadi dari tim sahabat. Kemungkinan yang kedua menjadi adalah iya, kalau Pak Pupin ya berubah, iya makhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ahli wa sallallahu alaihi wa sallam. Nyantum, Ruwa. Nyantum. Apa, Ben? Apa, Ben? Alifiji like, alifiji like.